Berbahaya. Madura United akui kualitas Persib Bandung, Bobotoh dan duo Brazil di lini depan Persib jadi sorotan. Pertandingan final leg pertama Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung kontra Madura United baru saja digelar. Laga yang dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat ini berlangsung dramatis dan menegangkan, Persib yang turun dengan kekuatan penuh cukup merepotkan Laskar Sapekerap. Ya, laga tersebut memang tidak mudah bagi Madura United. Sebab, Madura United berstatus sebagai tim tamu. Apalagi, Persib Bandung didukung puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion SJH. Pelatih caretaker Madura United Rahmat Basuki bahkan tidak segan memuji kualitas musuhnya. Persib, kata Rahmat Basuki, merupakan salah satu tim besar di Indonesia. Selain itu, Persib juga diisi banyak pemain berkualitas tiap musimnya. Sebelumnya, Rahmat Basuki sendiri sudah menyiapkan antisipasi khusus untuk meredam ketajaman Persib. Klub berjuluk Maung Bandung itu merupakan tim yang paling produktif sepanjang bergulirnya Liga 1 musim ini. Dari 34 pertandingan di regular series, Persib mampu mencatatkan 65 gol. Kemudian di semifinal Championship Series, Persib sukses menorehkan 4 gol dari 2 pertandingan. Ketajaman Persib itu tidak terlepas dari dua sosok. Mereka adalah dua pemain asal Brasil, yakni David da Silva dan Ciro Alves. Saya melihat Persib adalah tim yang sangat besar di Liga Indonesia. Mereka selalu menjadi kandidat juara di setiap musim. Mereka juga dihuni pemain-pemain berkualitas, kedalaman skuad yang baik. Saya pikir tidak hanya soal lini depan saja yang kami perhatikan. Jadi saya lebih perhatikan bagaimana efektivitas Persib dalam bermain. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Ciro Alves dan David da Silva menjadi dua sosok yang bisa membawa Persib lolos ke partai puncak, ujar Rahmat Basuki. Tampil habis-habisan, Bojan Hodak akui Madura United buat Persib Bandung kerepotan. Meski tampil di kandang sendiri, nyatanya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui, dirinya cukup tegang dengan pertandingan final antara Persib Bandung versus Madura United yang baru saja digelar. Namun, Bojan tetap mengapresiasi para pemain yang tampil habis-habisan, meski tim yang dihadapi bukan tim sembarangan. Bojan juga berharap para pemainnya tidak mendapat tekanan di pertemuan kedua selama pertandingan. Sebab, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap permainan tim. Ini merupakan laga yang penting, seperti semua laga di kandang, kami telah mengerahkan kemampuan terbaik dan hasil positif. Kami juga tidak mau berada dalam tekanan karena ketika ada begitu banyak tekanan maka itu berpengaruh pada performa. Kami sebenarnya ingin bermain bagus seperti di beberapa laga sebelumnya dan senang melihat stadion yang penuh lagi, ujar Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini mengatakan kedua tim yang melaju final Liga 1 merupakan yang terbaik. Menurut dia, Madura memiliki pemain yang berkualitas, terutama di lini tengah. Mereka pantas lolos ke final, mereka dihuni pemain yang bagus terutama di posisi gelandang. Saya harap di pertemuan kedua kami bisa menghentikan mereka dan mereka juga harus mewaspadai kami. Kami mencetak gol di beberapa laga sebelumnya, jelas Bojan Hodak. Fans nyalakan flare di laga Bali United versus Borneo FC. Apakah ini mimpi buruk bagi sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia sekali lagi terperangkap dalam mimpi buruk saat insiden flare terjadi di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Momen menyedihkan ini terjadi hanya 1 menit sebelum laga usai dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga leg pertama antara Bali United versus Borneo FC Beri Liga 1. Pertandingan yang berlangsung selama 1 jam itu berakhir tanpa gol, dengan tambahan pil pahit berupa kartu merah bagi pemain Bali United, Eber Besa di menit 60. Suasana pertandingan yang semula penuh semangat dan rivalitas, berubah drastis ketika asap tebal menyelimuti stadion setelah flare dinyalakan oleh beberapa supporter Bali United. Reaksi terhadap insiden ini bermacam-macam, tetapi semuanya mencerminkan kekecewaan dan kecemasan atas masa depan sepak bola Indonesia. Beberapa penggemar mengekspresikan ketidakpercayaan mereka terhadap kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi para pelaku.
Ketua PSSI, Erick Thohir, tentu saja akan dihadapkan pada tekanan besar untuk menanggapi insiden ini dengan tegas. Dalam situasi sedang terperangkap dalam siklus negatif, tindakan yang diambil oleh pihak berwenang akan sangat menentukan arah masa depan olahraga ini di tanah air. Dengan demikian, insiden flare di Stadion Kapten Iwayan Dipta bukan hanya sekadar masalah keamanan dalam pertandingan sepak bola lokal di lapangan. Tetapi juga tentang bagaimana membangun budaya pendukung yang positif dan bertanggung jawab, serta bagaimana menegakkan aturan dengan konsisten dan adil. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Otoritas Sepak Bola Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Keberhasilan mereka dalam menangani insiden ini tidak hanya akan membentuk citra sepak bola Indonesia di mata dunia, tetapi juga akan menentukan masa depan olahraga ini di tanah air. Semoga langkah-langkah yang diambil PSSI akan membawa perubahan positif yang sesungguhnya bagi sepak bola Indonesia. Kapten Persib Bandung, Marc-Anthony Clock masuk daftar potensial pemain timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Menjelang Piala ASEAN 2024, tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menyusun skuad terbaik mereka. Salah satu nama yang mencuat dalam daftar pemain potensial adalah Marc Clock, gelandang naturalisasi yang telah menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan bahwa proses seleksi pemain akan dilakukan dengan sangat ketat. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi untuk membela negara di ajang internasional, ujar Shin Tae-yong. Marc Clock, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 2020, telah menjadi salah satu pemain kunci di klubnya, Persib Bandung. Klub dikenal dengan visi permainan yang tajam, kemampuan mengatur tempo, serta kontribusi signifikan dalam serangan dan pertahanan. Sejak bergabung dengan Persib, performanya terus meningkat, membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga 1. Keikutsertaan Marc Clock di Timnas Indonesia akan menambah kekuatan lini tengah, memberikan stabilitas, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan krusial. Clock sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas potensi pemanggilan ini. Bermain untuk Timnas Indonesia di Piala ASEAN adalah impian saya. Saya siap memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia meraih prestasi tertinggi, ujar Marc Clock. Persiapan menuju Piala ASEAN 2024 ini bukan hanya soal pemilihan pemain, tetapi juga strategi dan taktik yang matang. Shin Tae-yong dan staf pelatihnya telah merancang beberapa program latihan intensif yang akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Tujuan utamanya adalah membangun chemistry dan koneksi tim yang solid, sehingga setiap pemain dapat memahami peran dan tugas mereka dengan baik. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat diharapkan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain. Piala ASEAN merupakan salah satu turnamen penting bagi Timnas Indonesia, dan dengan persiapan yang matang, diharapkan mereka dapat meraih hasil yang membanggakan. Dengan hadirnya pemain-pemain berbakat dan berpengalaman seperti Marc Clock, Timnas Indonesia optimis dapat bersaing dan memberikan yang terbaik di Piala ASEAN 2024.